Kompos dapat dibuat di mana saja dan kapan saja, selama bahan untuk membuat kompos tersebut berasal dari bahan organik. Bahan organik untuk membuat kompos tersebut dapat berupa sisa-sisa hasil panen seperti jerami, daun-daunan, kulit buah, dan lain-lain. Bahan organik lainnya dapat berupa sampah organik dari rumah tangga maupun sampah organik dari pasar. Pengomposan bahan organik menjadi kompos dapat mengurangi penumpukan sampah sehingga dapat menjaga kebersihan lingkungan kita bersama. Kompos sendiri itu kita buat dari bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar aja ya Pak, karena kita kalau untuk mencari yang dari mana-mana itu juga akan menambah biaya. Kita buat kompos yang sederhana dan murah. Kompos yang sudah matang dapat langsung digunakan untuk memupuk lahan pertanian agar kesehatan tanah kita terus terjaga dengan baik. Ya, pakai pupuk organik itu karena cepat tumbuh, cepat subur. Hasilnya lebih bagus gitu. Pupuknya pakai apa organik enggak? Dari produktivitas buah gitu kan, lebih berbobot buahnya. Begitu luar biasanya manfaat kompos dan cukup mudah ternyata untuk membuat kompos. Mulai sekarang, stop bakar jerami atau bahan organik lainnya. Buat dan gunakanlah kompos untuk meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia.